kasih Ibu. Saya ingat bersih. Sengaja memang kita datang dalam rangka memberikan semangat, motivasi kepada para atlet-atlet kita yang berjuang mewakili Maluku. Kenapa sengaja kita datang? Karena musuh yang paling berat yang dihadapi oleh kontingen Maluku ini bukan kontingen-kontingen Indonesia. Bukan. Musuh yang paling berat yang dihadapi oleh kontingen ini adalah medsos. Media sosial yang betul-betul merongrong ini psikologi kontingen kita, sehingga betul-betul mereka juga berjuang menurut saya tidak maksimal karena tidak disupport secara moral oleh masyarakat yang ada di sana. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya membuang waktu secara khusus datang untuk memberikan dorongan kepada ini anak-anak untuk berjuang wakil ini Maluku. Maluku tidak bisa membayar apa yang kalian buat. Buat itu Maluku. Ini saya bisa bangun itu kota. Pak Gubernur bisa bangun itu Maluku. Tapi saya tidak bisa naik untuk tinju. Saya tidak bisa berlari 100-200 meter. Itu porsi kalian untuk membangun ini daerah kita.